sebenarnya sih saya tertarik itu ya karena saya memang hobi kuliner gitu loh. Ya kan? Saya hobi kuliner dan sekarang ini akhir-akhir sekarang ya orang lebih banyak kuliner di satu sisi juga tempat nongkrong gitu. Nah, itu yang kita ambil gitu loh. Itu yang saya tertarik lebih di situ. Jadi kulinernya ada, tempat nongkrongnya ada gitu loh. Jadi saya keliling Palembang selalu mutar-mutar Palembang, oh tempat nongkrong, tempat nongkrong. Jadi impian saya juga pengen buka sesuatu seperti itu. Alhamdulillah ada yang ngajak, saya ikut, saya bilang kayak gitu. Selain juga kenapa saya tertarik di kuliner ini, saya membuat satu konsep yang baru pertama kali di Palembang ini adalah konsep nuansanya bola gitu loh, nuansanya nuansa olahraga gitu, tapi khusus sepak bola gitu. Makanya dinamakannya Golazo. Golazo itu diambil dari bahasa Amerika Latin sana, yaitu gol yang spektakuler. Ya, di mana ada gambar dua di belakang antara Ronaldo sama Messi. Dia selalu menciptakan gol-gol yang spektakuler. Nah, itu. Ya. Dan di mana saya adalah penjaga gawangnya. Seperti itu. Yang jelas nuansanya adalah nuansa nuansa sepak bola lah gitu. Makanya namanya Golazo. Mau tahu kesibukan saya? Jangan lupa nonton YouTube Sriwijaya Media, jangan lupa subscribe.